Kebakaran dialami satu unit truk sampah yang berada di depo milik jasa angkutan sampah swasta di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sumber api diduga akibat muatan truk berisi material mudah terbakar yang terkena panas matahari. Petugas Damkar Jakarta Timur berupaya memadamkan api dari bak truk sampah yang terbakar di depo milik jasa angkutan sampah swasta di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pengemudi terpaksa menaikkan suspensi bak truk lebih tinggi untuk menghindari perambatan ke badan truk. Tidak membutuhkan waktu lama, petugas berhasil memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat muatan truk besi material mudah terbakar, seperti kayu, kertas, aluminium yang terkena panas matahari hingga menimbulkan percikan api. Untuk kebakarnya mungkin karena kepanas kali ya, panas, jadi ini karena panas terbakar, jadi dia menyala sendiri. Ini sempat merambat ke truknya, Bang? Ya. Sempat merambat ke truknya, Bang? Oh, hampir sempat terbakar, jadi karena lapor cepat ke pos, jadi kita juga penanganan cepat. Beruntung tidak ada korban dalam kebakaran ini. Sementara itu, di masa musim kemarau ini, warga diimbau tidak membakar sampah dan menaruh barang mudah terbakar sembarangan karena bisa memicu sumber kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.